Gimana kesalahannya, Dul? Oke, jam pelajaran keluar kelas ya, terus jajan. Salah enggak, Dul? Salah enggak? Salah ya. Karyana, kesalahannya apa, Karyana? Ngerokok di mana? Di sekolahan. Kamu sudah tahu di sekolahan ada larangan merokok? Sudah? Hah? Dikasih apa beli sendiri, Karyana? Dikasih. Sudah berapa kali ngerokok di sekolahan? Hah? Baru kali ini. Terus sampingnya Mas siapa? Rizky. Kenapa Mas Rizky? Hah? Jam pelajaran keluar jajan. Pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia. Oh, kelas Pak Badrutin ya. Terus sebelah timurnya sama jajan. Oh, belum istirahat jajan. Andi, kenapa? Ikut ke Reno, Udut. Terus Reno, apa? Ududnya kapan? Tadi, di mana? Oh, di sana. Baru saja dipasang bebas rokok, tapi sudah ketahuan ada yang merokok. Ini rokoknya, Pak. Kita berhasil programnya ya. Oke, kita kerjasama dengan Puskesmas Purwasaba. Ikut penyuluhan enggak? Inilah siswa-siswa kelas 9, kelas 7 penanganan anti rokok di MDS Alidaya. Kemarin sudah penyuluhan dengan Puskesmas Mandiraja. Ternyata hari ini ditemukan ada siswa yang merokok. Ini tidak semuanya merokok, tapi ada siswa yang jam pelajaran tapi jajan di kantin. Untuk penanganan dari kita, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, tindak lanjutnya nanti ada di wali kelas masing-masing. Koknya diperoleh dari mana? Rafli, Afli? Beli. Belinya urunan? Ya, harganya berapa? 20 ribu? Rokok kayaknya 20 ribu? Apa orang salah? Tukunya dong di? Di warung mana? Kamu urunan berapa? 10 ribu. Terus? Siapa? Kamu di rumah ngerokok? Hah? Enggak. Malah ngerokoknya di sini. Reno di rumah ngerokok. Hmm? Ngegame siapa? Main game. Gamenya apa di rumah? Free Fire. Pakai apa? Pakai HP. Terus ngerokok di sekolah, kamu tujuannya apa, Afli? Hah? Gak ada. Tadi sudah merokok. Sudah. Oh, jam pelajaran. Habis olahraga terus merokok. Oh, Reno tadi sudah ngerokok. Habis berapa? Habis satu kali. Tadi belinya satu bungkus. Satu bungkus isinya berapa ini? 16. Nah, ini tinggal 5. Yang udah merokok siapa aja?
Kamu nyeruput. Terus iki boros temen tuku miki. Kemarin, oh kemarin hari Sabtu ditinggal rokok anak-anak. Rokoknya ditinggal. Ditinggal di perapatan. Perapatan ngendi? Perapatan Glempang. Tukune setu wingi. Ki lebih aneh berarti. Berarti hari Sabtu kemarin diutut di sekolahan. Di mana? Di situ mana? Hah? Berarti jam pulang sekolah. Apa jam sekolah? Jam pulang sekolah. Terus udud-ududan terus apa baik? Sendirian. Tentang birang bungkus. Berarti urunannya kapan Reno? Lale. Dia tukune. Dan ini belinya katanya hari Sabtu. Hah? Duitnya tukur koknya kapan? Dina setu. Tukumpulnya dina setu. Duit-duitnya setu karo Senin. Oh Miki. Oh yang Sabtu itu tau. Terus sing Miki udut siapa baik? Nyeruput dong, ya udut yang nyeruput lah. Siapa baik Miki? Oi mam. Nyeruput. Terus siapa ge? Ana? Adi? Oh itu di? Miki itu dera? Hah? Nyeruput. Berarti Miki sing disumet pira? Rokoknya dua. Kau siji terus si Karyana siji. Karyana join karo siapa karo Andi? Hah? Gak tahu. Main gagah. Iya kok. Itu ya di pojok belakang sudah ada tulisannya ya, kawasan apa? Bebas asap rokok ya. Jadi di tempat pembelajaran tidak boleh merokok sesuai dengan aturan Perbup nomor 6 tahun 2018 singgawe ke Bupati Banjarnegara ya, di lembaga pendidikan, di tempat rumah sakit, tempat umum, bis dan lain-lain tidak boleh merokok ya, diwaca Perbup nomor 6 tahun 2018 ya. Jadi nanti dilihat di sana aturannya, di lembaga pendidikan tidak boleh rokok tempat pembelajaran. Apalagi kalian itu kan umurnya belum 18 tahun ya. Kalau di sini ada tulisannya, hah? Nah ya gini, ada tulisannya anak-anak usia di bawah 18 tahun itu tidak boleh merokok. Nanti berakibat kepada proses pertumbuhannya. Inilah anak-anak yang telah tadi diketemukan merokok di sekolahan, padahal madrasah itu, sekolah itu adalah kawasan tanpa rokok. Oke, silakan. Apa yang kamu lakukan setelah ketahuan merokok? Silakan berjanji. Biasa. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi.
ketahuan lagi merokok di sekolahan, tanggung jawab resikonya sendiri-sendiri ya. Jadi sekolahan ini masih sosialisasi. Itu ada peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara nomor 6 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok termasuk adalah sekolahan. Ini enggak main-main, ini kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dengan gerakan masyarakat hidup sehat, Kementerian Kesehatan dan Puskesmas, Dinas Kesehatan ya, termasuk adalah Kementerian Agama dan Dindikpora. Makanya kita selaku ya generasi penerus yang ada di sekolahan, maka kita wajib mensukseskan gerakan ini semua. Oke ya, janji ya tidak akan merokok lagi ya. Ya. Kalau nanti ketemu lagi resikonya besar ya. Dikeluarkan, siap keluar dari madrasah ya. Ya, oke, siap. Oke ya. Jadi resiko tanggung sendiri. Jangan sampai kamu itu generasi penerus tapi sudah tercemari oleh bahaya narkotika termasuk adalah rokok.